Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service. Hari ini kita dapat servisan sebuah musik box model kayak gini ya. Angle ya, mereknya angle kayak gini. Katanya sih rusaknya mati total. Saya juga bingung rusaknya apa, belum tak bongkar. Dan sebelum saya bongkar, tak liatin bentuk fisiknya sebenarnya yo. Kayaknya masih kesegel ya ini, belum pernah dibongkar sama sekali. Sebenarnya seharusnya belum rusak, tapi ya nggak tahu, kita coba perhatikan. Kita coba colokan terlebih dahulu ya. Oke, kita ambil colokannya. Loh, ternyata untungnya pidel ya teman-teman, alias colokannya tugel. Ya pantas kalau nggak nyala itu, ya pantas teman-teman. Tapi ya colokannya tugel ya, oh piye sing duwe iki. Ya ya. Untuk itu kita akan carikan colokan bekas ya. Kayaknya mau eneng mundur meja colokan bekas. Ah, ini dia. Kita punya colokan bekas dan kita akan menggantinya, tapi kita tidak akan melepas dari casingnya ya, atau cuman tak ganti kabel ini wae lah sing penak. Ah, jadi ini kita potong, kita buang ya. Oke, jadi tidak saya sambungkan nyampe dalam, tapi nyambungnya dari sini saja. Kita lalu kupas seperti ini. Oke, bang, apa nggak disambung dari dalam? Apa nggak dibeliin steker colokan langsung dipasang di ujung? Yo, jawabannya yo. Apa ya teman-teman? Kalau disambung dari sini nih, kelihatannya kayak asli lagi gitu loh. Walaupun ya nggak asli ya, nggak kayak aslinya lagi. Ini nyambungnya bisa pakai solder, bisa langsung. Bisa, tapi kalau biasanya sih saya tak sambung pakai solder. Kemudian tak kasih isolasi model sedotan seperti ini ya nih. Oke, kita potong secukupnya, agak tak kebawain. Set. Oke, kita kasih sedikit, ini posisinya angel ya. Sedikit lopet ya. Kita kasih sedikit lopet dan mulai memberi tenol di kabelnya. Nah, dilumurin tenol dulu biar nempelnya tuh enak ya teman-teman. Kalau nggak dikasih lopet itu nempelnya kadang-kadang susah ya teman-teman, apalagi kalau soldernya itu welek ya. Alah, raklet-klet di solder nih teman-teman. Oke, dilumurin. Kalau sudah dilumurin, masukin isolasinya, serut. Lalu kita minta tenol lagi, sip. Lalu di tempelin seperti ini. Oke, pelan-pelan, set. Kalau sudah, kita masukkan, set. Selamat gue korek ya teman-teman. Oke, selamat gue korek. Nah, kan rapi ya teman-teman. Lalu yang sebelah sini kita kupas dulu lagi. Yang sebelah sini kita agak potong di sebelah sini. Oke, kita coba paskan. Oke, udah pas. Kita kasih tenol dulu lagi kayak tadi ya. Oke, lagi pengasihan tenol. Ini kita kayak tenol juga yang sebelah sini. Setelah itu kita isolasi, kita pasang, kita isolasi lagi. Setelah itu kita selomot ya, setelah disolder tadi. Oke, isolasinya kita selomot dan kita isolasi ya. Mana ini isolasi saya? Oke, isolasi ini malah cepet nih. Kita ambil isolasi, kita isolasi ya. Mudah-mudahan dengan
menyambung kabel dengan sederhananya. Jadi ya teman-teman, kita isolasi yang kabelnya terkelupas saja ya. Kita usah isolasi agak tebal ya, rapopo. Oke, kita bundel-bundel dulu ya teman-teman, sampai sama rata ya, sama rata dengan kabel yang tidak diisolasi. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi kalau nyambung kabel di tengah tuh harus nyosal isolasinya langsung yang banyak ya. Kemudian ini tadi sudah saya siapin isolasi model sedotan juga yang agak besar untuk mengikat biar kenceng ya. Ini kita bakar pakai korek api. Nah, pokoknya pakai korek ya. Nah, dari yang nanti akan mengecil dan mengikat ya. Mengikat hasil isolasi yang kita tadi. Jadi saya pastikan tidak akan ngelontok lagi ya teman-teman. Oke, udah kenceng ya ini. Dan kita akan coba nyalakan. Oke, sudah kita colokan, kita tekan tombol on. Menyala. Kita ambil flashdisk saya. Oh, ini bisa teman-teman. Kurang nancep aja sih. Oh, ini modenya pakai input. Coba satu lagi dipencet. Ternyata ini ya teman-teman. Nggak masuk ya. Jadi kita setel apa ya? Cek dulu, tak cariin apa ya. Coba di galeri saya ada video enggak sih? Oke, video-video apa sih? Mana? Oh, ini. Udah bunyi ya teman-teman. Atau ada video lagi mana ya? Oh, ini saya lagi servis setrika. Setelah kita pasangin keseluruhan seperti ini, kita akan cek lagi pakai apa. Oke. Jadi tinggal disambung aja kabel AC-nya seperti ini. Jadi deh pekerjaan kita tanpa bongkarin ya. Oke, sudah jadi. Ini saya patikan karena nanti takutnya kena hak cipta. Mungkin hanya itu saja video kali ini, gur nyambung kabel aja seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan terima kasih telah menonton video saya, Kaprindo Service. Bye bye.